老师，老师，老师，老师不能继续陪在你身旁了。 Hello, para tetua, para pecinta Battle Third Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan? Goilah, tanpa berlama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikancut dengan Xiao Yan yang pada saat ini bertemu dengan sosok misterius. Sosok tersebut juga bertanya kepada Xiao Yan, apakah Xiao Yan tidak diberitahu bahwa tidak ada yang bisa keluar dari tempat ini sama sekali? Xiao Yan seketika berpikir, mungkinkah Jiu Ying sengaja menjebak Xiao Yan? Xiao Yan juga pada saat ini sejujurnya merasa curiga dengan sosok yang berada di hadapannya. Tetapi Xiao Yan pada saat ini masih menangkupkan tangannya dan bertanya, apakah senior juga merupakan orang yang tidak bisa keluar setelah masuk ke tempat ini? Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Jiu Ying telah menjelaskan ada 6 klonnya yang telah memasuki tempat ini. Mereka telah memutuskan kontak dengan Jiu Ying, dan mungkinkah orang ini adalah salah satu dari klon Jiu Ying? Sementara itu, sosok tersebut menggelengkan kepalanya dan tidak memilih menjawab pertanyaan Xiao Yan. Adegan ini seketika setara dengan persetujuan sosok tersebut dengan pertanyaan dari Xiao Yan. Xiao Yan pun sedikit menyipitkan matanya, dan Xiao Yan pada saat ini kembali mulai berbicara. Xiao Yan setelah sedikit ragu berkata bahwa nama sosok yang membawa Xiao Yan ke sini adalah Jiu Ying. Xiao Yan ingin tahu apakah senior mengenalinya atau tidak. Seperti apa yang diharapkan oleh Xiao Yan, reaksi dari sosok tersebut dapat menyimpulkan bahwa ia mungkin salah satu klon dari Jiu Ying. Setelah avatar terpisah dari pemiliknya dan mengembangkan kecerdasan spiritual, maka bagi seorang klon, pemilik merupakan ancaman terbesarnya. Hal itu dikarenakan begitu tubuhnya kembali terhubung, maka kecerdasan spiritualnya akan benar-benar dihapuskan. Sementara itu di sisi lain, sosok misterius ini segera bergumam bahwa tidak peduli level apapun yang telah seseorang kembangkan di tempat ini, pada akhirnya ia akan mati seiring dengan berjalannya waktu. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan berpikir bahwa orang ini mungkin berpura-pura untuk menjadi tenang. Namun meskipun begitu, Xiao Yan pada saat ini masih tidak ingin menyerah dan kembali mengajukan sebuah pertanyaan. Xiao Yan bertanya apakah ia merupakan salah satu dari klon Jiu Ying. Mendengar hal tersebut, sosok tersebut sedikit terguncang, tetapi pada saat ini sosoknya masih terus bermain-main dengan pegunungan di hadapannya. Setelah beberapa saat terdiam, sosok tersebut pada akhirnya sedikit menoleh untuk pertama kalinya dan seketika bertanya apakah ia mengirim Xiao Yan ke sini. Xiao Yan pada saat ini melihat wajah yang terlihat halus dan lembut dan tampak seperti orang baik. Tetapi meskipun begitu, Xiao Yan pada saat ini masih tetap memiliki kewaspadaan di dalam hatinya. Xiao Yan tidak ingin banyak basa-basi, dan Xiao Yan segera berkata, sepertinya ia takut pada Jiu Ying dan itulah sebabnya ia tidak pergi dari tempat ini. Sosok tersebut pada saat ini berbicara tanpa niat membunuh apapun dari akhir hingga saat ini. Sosoknya menjelaskan bahwa jika Xiao Yan ingin mengambil tindakan, maka Xiao Yan akan bisa menghabisinya kapan saja. Terlebih lagi baginya benar-benar tidak ada lagi perbedaan di antara hidup dan mati. Ia berpikir Xiao Yan juga akan tinggal di sini dan menghabiskan waktu lama untuk memahami apa yang ia katakan hari ini. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening, dan Xiao Yan benar-benar bingung dengan apa yang dimaksud oleh sosok tersebut. Xiao Yan pada akhirnya kembali tidak yakin apakah sosok tersebut adalah klon dari Jiu Ying atau bukan. Xiao Yan pada akhirnya kembali bertanya, mungkinkah senior bukan tiruan atau klon dari Jiu Ying?
Sosok tersebut bergumam bahwa sesungguhnya bukanlah permasalahan dan tidak ada perbedaan jika ia menjawab ya atau tidak. Yang terpenting pada saat ini adalah Xiaoyan telah menghancurkan gunung-gunungnya dan Xiaoyan harus membayarnya. Xiaoyan pada saat ini menggaruk kepalanya karena malu dan hanya bisa nyengir mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Puncak-puncak ini tampaknya dibangun oleh orang ini dari bebatuan dan tanah dan semuanya adalah pencapaiannya. Sementara itu sosok tersebut kembali berkata bahwa Jiu Ying benar-benar cukup pintar. Ia telah mengirim beberapa orang sebelumnya tetapi ia telah menguburkan mereka semua dengan nyaman. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan sedikit terdiam sebelum akhirnya tersadar dan mulai kembali berbicara. Xiaoyan bertanya, mungkinkah senior pada saat ini bermaksud untuk mengubur Xiaoyan juga? Sosok tersebut menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini jangan khawatir. Ia masih memiliki banyak mayat untuk dikuburkan. Sementara untuk Xiaoyan, ia masih bisa menunggu dan ia pada saat ini ingin mengetahui sesuatu. Berapa banyak gunung yang pada saat sebelumnya telah dihancurkan oleh Xiaoyan? Xiaoyan bisa mengembalikan gunung tersebut kepadanya sebagai bentuk pembalasan. Setelah selesai berbicara, sosok tersebut melambaikan tangannya dan setumpuk mayat muncul di tanah di hadapan Xiaoyan. Ketika Xiaoyan melihat mayat-mayat ini, mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut karena mayat-mayat ini sudah tidak asing lagi bagi Xiaoyan. Mayat-mayat ini adalah sosok yang baru saja muncul dari gunung yang telah dilenyapkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan lanjut menatap ke arah sosok yang baru saja melambaikan tangannya dan Xiaoyan memiliki keraguan di matanya. Xiaoyan menyadari bahwa sepertinya sosok ini bukanlah sosok yang biasa. Xiaoyan juga tidak bisa merasakan aura sosok tersebut dan hal ini bisa membuktikan bahwa sosok tersebut memiliki kekuatan yang cukup kuat. Berdasarkan hal ini, Xiaoyan pun berpikir sepertinya Xiaoyan hanya bisa mengikuti apa yang pada saat ini dikatakan oleh sosok misterius ini. Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan Xiaoyan mengikuti pergerakan dari sosok tersebut. Xiaoyan menguburkan mayat satu demi satu membentuk gunung yang cukup tinggi. Dalam waktu setengah hari, Xiaoyan berhasil menyelesaikan satu gunung dan Xiaoyan segera membentuk gunung selanjutnya. Namun tak lama setelah itu, gunung-gunung yang telah dibentuk oleh Xiaoyan tiba-tiba hancur berantakan. Xiaoyan merasa bingung dan Xiaoyan pada saat ini memperhatikan sosok misterius tersebut. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pada akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh yang dilakukan oleh sosok tersebut. Sosok ini menumpuk gunung secara perlahan dan sepertinya ia menggunakan perasaan ketika menyusun batu dan kerikil untuk menimbun mayat. Xiaoyan pun menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera kembali menumpuk bebatuan. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan adanya kilatan bayangan ketika Xiaoyan berada di benua Doki. Tanpa disadari, begitu Xiaoyan membentuk gunung, gunung ini persis sama dengan gunung yang berada di benua Doki, tepatnya di pegunungan binatang buas. Xiaoyan tanpa sadar pada saat ini melonjakkan senyum di wajahnya karena gunung ini benar-benar terlihat familiar. Xiaoyan membutuhkan waktu setahun untuk menumpuk gunung tersebut dan Xiaoyan pada saat ini merasa bahagia. Setelah selesai, gunung ini juga tidak runtuh dan Xiaoyan menatap ke arah gunung dengan penuh senyum. Sesaat kemudian, Xiaoyan merasakan ledakan kekuatan yang tiba-tiba di dalam tubuhnya. Origin Ki di lautan bintang Xiaoyan juga mulai melonjak dengan ganas tanpa peringatan apapun. Xiaoyan sangat terkejut dengan kemunculan kekuatan yang secara tiba-tiba ini. Kecepatannya juga cukup cepat, tetapi meskipun begitu secara bertahap kekuatan ini seketika melambat. Meskipun kecepatannya semakin melambat, tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar masih terkejut. Setelah beberapa saat, mata Xiaoyan pun bersinar terang dan Xiaoyan merasakan adanya kondensasi yang terus-menerus di dalam tubuhnya.
Hal ini menyebabkan sumber origin Qi Xiaoyan melonjak 10 juta lagi dan totalnya pada saat ini telah mencapai 90 juta. Dengan begitu, maka Xiaoyan selangkah lebih dekat ke dogat bintang 8 dan mata Xiaoyan sedikit menyipit. Xiaoyan menarik nafas panjang dan Xiaoyan pada saat ini bergumam, mungkinkah ini adalah energi dari dunia? Lonjakan kekuatan yang tiba-tiba ini membuat Xiaoyan merasakan energi atau ki dunia yang sebelumnya disebutkan oleh permaisuri. Sementara itu di sisi lain, mendengar gumaman Xiaoyan, sosok pria pun seketika tertawa dan berkata bahwa itu memang benar. Xiaoyan sebenarnya telah memperoleh energi dunia dan Xiaoyan lebih tercerahkan jika dibandingkan dengan Jiu Ying. Xiaoyan pada saat ini merasa senang dengan sosok tersebut yang seolah-olah memberikan penghargaan kepada Xiaoyan. Xiaoyan kembali menangkupkan tangannya dan Xiaoyan pada saat ini segera melanjutkan menumpuk gunung. Kekuatan Xiaoyan juga pada saat ini terus meningkat setelah Xiaoyan berhasil menyelesaikan satu gunung. Singkat cerita, Xiaoyan pada akhirnya berhasil menumpuk semua gunung. Xiaoyan pun lanjut bergumam karena Xiaoyan telah tercerahkan. Maka Xiaoyan pada saat ini akan segera pergi. Xiaoyan pun kembali menangkupkan tangannya ke arah sosok tersebut dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar ingin berterima kasih kepada senior. Xiaoyan dan dunia sensi tidak akan pernah melupakan cara senior mengajari Xiaoyan selama hidupnya. Mendengar hal tersebut, sosok itu pun hanya melambaikan tangannya kepada Xiaoyan dan memberikan isyarat agar Xiaoyan segera pergi. Xiaoyan pun hendak bergegas, tetapi Xiaoyan pada saat ini segera menyadari sesuatu dan kembali menoleh. Xiaoyan lanjut bertanya kepada sosok tersebut, apakah senior bisa memberitahu Xiaoyan cara untuk pergi dari tempat ini? Sosok tersebut segera menjelaskan bahwa setelah masuk ke sini, Xiaoyan hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk bisa keluar. Xiaoyan pun segera menganggukkan kepalanya dan Xiaoyan pada saat ini segera mengarah ke timur. Begitu Xiaoyan bersiap untuk bergerak maju, sosok tersebut berkata agar Xiaoyan jangan pergi ke timur. Di sana ada orang tua yang susah untuk diajak bermain-main. Xiaoyan pun terhenti dan Xiaoyan pada saat ini sedikit menghela nafas. Xiaoyan pun memilih arah secara acak dan begitu Xiaoyan hendak pergi, sosok tersebut kembali berkata agar Xiaoyan menunggu sejenak. Xiaoyan tidak bisa pergi ke barat karena ada binatang iblis tingkat keabadian di sana. Jika Xiaoyan tidak ingin menjadi mayat di mulutnya, maka ia menyarankan Xiaoyan untuk tidak pergi ke barat. Xiaoyan pun tersenyum pahit dan Xiaoyan seketika berbalik menghadap ke arah selatan. Sosok tersebut kembali berkata bahwa benua di selatan telah hancur dan keruntuhan ini juga dimulai dari selatan. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dan kembali memalingkan tubuhnya untuk menghadap ke arah utara. Sosok tersebut pun kembali berkata bahwa sepertinya jalan Xiaoyan benar-benar buntu. Hanya ada satu jalan yang pada saat ini bisa ditempuh oleh Xiaoyan dan hidup atau matinya tergantung pada keberuntungannya. Xiaoyan hanya bisa terdiam sebelum akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk pergi bergegas ke utara. Sosok itu pun hanya bisa memandang ke arah Xiaoyan yang pada akhirnya menghilang dari pandangannya. Sosok tersebut lanjut bergumam mengapa bocah ini memiliki aura dan bau yang menurutnya familiar. Sementara itu di sisi lain, sudah 8 tahun sejak Xiaoyan memasuki tempat tersebut, Jiu Ying masih berada di atas awan menunggu kembalinya Xiaoyan. Waktu 8 tahun ini merupakan waktu yang singkat bagi sosok Jiu Ying. Sementara itu di atas pada saat ini klon dewa asli masih duduk bersila dan menyerap kekuatan. Gumpalan kekuatan energi bintang terus-menerus mengalir masuk ke dalam tubuh fisik klon dewa asli. Di tengah alisnya, dua segel bintang pada saat ini bersinar dengan cahaya yang redup. Bersamaan dengan penyerapan yang terus menerus, pada akhirnya segel bintang ketiga di antara alisnya mulai mengembun. Seiring berjalannya waktu, tanda bintang ketiga di antara alisnya berangsur-angsur memadat.
Saat energi dan darah yang kuat menyebar dari tubuhnya, segel bintang ketiga di antara alisnya tiba-tiba benar-benar mengeras. Matanya juga tiba-tiba terbuka dengan tanpa adanya emosi. Kelinci Bingyun dan Wuzan yang menjaganya juga pada saat ini langsung terkejut. Mereka memandang ke arah klon dewa asli yang perlahan-lahan mulai berdiri. Klon dewa asli lanjut memutar kelapanya perlahan dan matanya tiba-tiba fokus pada kelinci Bingyun dan Wuzan. Matanya terlihat sangat dingin dengan wajahnya yang juga sangat dingin seperti ketika Xiaoyan mengendalikannya. Namun meskipun begitu, klon dewa asli pada saat ini tiba-tiba bergerak dengan mengungkapkan niat membunuhnya. Kelinci Bingyun dan Wuzan pada saat ini saling memandang sebelum akhirnya sering mengerutkan kening. Merasakan niat membunuh yang terpancar, keduanya pada saat ini bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan oleh Xiaoyan. Namun bersamaan dengan pertanyaan mereka yang melonjak, sosok klon dewa asli benar-benar telah sampai di hadapan mereka dengan tinju kuat miliknya. Kelinci Bingyun pada saat ini dengan cepat melesat mundur menghindari serangan klon dewa asli. Wuzan yang masih linglung pada saat ini mau tidak mau hanya bisa menggeretakkan giginya, dan setelah tinju mendekat, Wuzan melambaikan tangannya dan sebuah perisai berdarah seketika muncul. Tanpa banyak penundaan lagi pada saat ini, tinju dari klon dewa asli menghantam perisai Wuzan. Krisis kematian menyelimuti Wuzan sepenuhnya. Sosoknya juga pada saat ini terlempar mundur bersamaan dengan perisai miliknya yang hancur. Dalam sekejap, Wuzan memuntahkan seteguk besar darah dan sosoknya pada saat ini terlihat pucat. Sementara itu, klon dewa asli pada saat ini segera kembali melesat ke arah Wuzan dengan keras. Tinju yang tidak mewah pada saat ini dilesatkan, tetapi tinju ini mengandung kekuatan yang mematikan. Wuzan pada saat ini benar-benar bingung apa yang sedang terjadi dengan klon dewa asli. Bagaimanapun, Wuzan hanya tahu bahwa sosok ini dibawa oleh Xiaoyan. Menghadapi tinju dari klon dewa asli, pada saat ini Wuzan benar-benar gemetar dan meminta bantuan dari kelinci Bingyun. Kelinci Bingyun di kejauhan pada saat ini sedikit menggeretakkan giginya dan bergumam, mungkinkah ia pada saat ini telah kehilangan kendali? Jika begitu permasalahannya, maka hanya ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, sepertinya Xiaoyan telah mokat, sementara yang kedua, sepertinya kekuatan dari klon ini telah melampaui pemiliknya. Kelinci Bingyun pada akhirnya mau tidak mau segera merubah bentuk aslinya dan pada saat ini segera menyelamatkan Wuzan. Kedua belah pihak pada akhirnya kembali melakukan benturan dengan sangat intens. Kelinci Bingyun mau tidak mau segera mengeluarkan kekuatannya ketika berhadapan dengan klon dewa asli. Banyak benturan pada saat ini seketika terjadi dan kedua belah pihak tampak terlihat imbang. Namun setelah beberapa pertukaran terlihat, tampaknya klon dewa asli pada saat ini merasa ia tidak akan bisa menang melawan kelinci Bingyun. Klon dewa asli pun segera melesat mundur ke kejauhan. Kelinci Bingyun pada saat ini sedikit menyipitkan matanya ketika bergumam, apakah ia benar-benar ingin melarikan diri. Kelinci Bingyun pun kembali berubah menjadi kelinci besar dan seketika membuka mulutnya. Kelinci Bingyun mengeluarkan daya hisap yang sangat dingin mencegah klon dewa asli melarikan diri. Kecepatan klon dewa asli juga pada akhirnya melambat sebelum akhirnya secara bertahap mulai tertarik. Bersamaan dengan hal tersebut, butiran-butiran es juga pada saat ini segera muncul di tubuh klon dewa asli. Tampaknya kelinci Bingyun pada saat ini ingin membekukan klon dewa asli dan kecepatan dari pembekuan ini benar-benar sangat mencengangkan. Dalam beberapa tarikan nafas pada saat ini, klon dewa asli tidak hanya tidak bisa melarikan diri, melainkan tidak bisa untuk bergerak. Klon dewa asli benar-benar ditutupi oleh es tebal dan sosoknya pada saat ini tidak bisa melakukan perlawanan. Kelinci Bingyun pun menghela nafas, sementara Wuzan pada saat ini segera menghampiri kelinci Bingyun. Sosoknya pada saat ini segera bertanya apakah yang sesungguhnya sedang terjadi.
Kelinci Bing Yun pada saat ini segera menjelaskan apa yang pada saat sebelumnya telah dipahami oleh dirinya. Setelah itu sosoknya segera berkata kepada Wu Zan, tampaknya mereka pada saat ini harus segera mencari keberadaan Xiao Yan. Meskipun hidup dan matinya belum diketahui, tetapi mereka tidak akan bisa memutuskannya jika mereka tidak menemukan Xiao Yan. Wu Zan pada saat ini hanya bisa mengangguk sebelum akhirnya keduanya segera melesat pergi dengan membawa klon dewa asli yang beku. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini melakukan perjalanan menuju ke arah utara. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena Xiao Yan benar-benar tidak menemukan adanya kehidupan. Xiao Yan juga melewati banyak reruntuhan sepanjang jalan ketika melintasi menuju arah utara. Xiao Yan pun sedikit mengerutkan kening dan bergumam, apakah tidak ada kehidupan lain di tempat ini? Begitu Xiao Yan selesai berbicara, Xiao Yan pada saat ini kembali menyipitkan matanya ketika menatap ke arah kejauhan. Xiao Yan melihat adanya sosok merah di kejauhan yang sedikit bergerak. Namun bersamaan dengan Xiao Yan yang terus melesat maju, tampaknya jarak di antara mereka pada saat ini sama sekali tidak berkurang. Dengan kata lain, Xiao Yan pada saat ini terus maju, begitu juga dengan sosok merah yang dilihatnya. Sosok ini tampak seperti manusia dengan tinggi rata-rata mengenakan jubah berwarna merah. Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin tahu apakah sesungguhnya sosok yang pada saat ini berada di hadapan Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut, tanpa disadari lingkungan di sekitar Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin gelap. Sesaat kemudian pada saat ini hujan seketika turun dengan lebat menutupi seluruh langit. Xiao Yan tiba-tiba mengerutkan kening dan Xiao Yan bisa merasakan adanya aura yang terasa suram. Xiao Yan pun melihat sekeliling sebelum akhirnya Xiao Yan menyadari bahwa sosok di kejauhan pada saat ini telah menghilang. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini merasakan adanya sebuah keanehan sebelum akhirnya Xiao Yan kembali melirik ke segala arah. Xiao Yan pada saat ini kembali terkejut karena Xiao Yan melihat sesosok berdiri tegak di kejauhan. Penampilan ini tidak terlihat jelas dan sosoknya masih tidak bergerak. Sosok ini tampak seperti patung batu. Xiao Yan juga bisa melihat adanya cahaya yang berkedip di antara alis kelapa sosok tersebut. Xiao Yan mengenali cahaya ini dan ini merupakan cahaya yang dipancarkan oleh bunga nektar sebelumnya. Xiao Yan pun memutuskan untuk mendatangi sosok tersebut dan setelah memperhatikannya dari jarak yang cukup dekat, sosok ini memiliki tinggi sekitar 2 meter dan sosoknya dibungkus oleh sayap yang tumbuh di belakang punggungnya. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan debu tebal seolah-olah diukir. Xiao Yan juga tidak bisa merasakan fluktuasi vitalitas apapun dari tubuh sosok tersebut. Namun berdasarkan pengalaman sebelumnya, keberadaan di sini memang tidak memiliki fluktuasi dan vitalitas. Tidak ada origin ki yang berfluktuasi dan Xiao Yan tampak sudah menyadari hal tersebut. Xiao Yan pada akhirnya mengikuti arah cahaya yang dipancarkan di atas kelapa dari sosok tersebut. Sayap yang melingkari tubuhnya pada saat ini tiba-tiba bergetar. Dalam waktu sekejap tanpa menunggu Xiao Yan bereaksi, sayapnya pada saat ini langsung terbentang. Sayap emas gelap seperti bilah yang tajam seketika meraung dengan ganas ke arah Xiao Yan. Pupil mata Xiao Yan pun menyusut dan beruntung Xiao Yan selalu memiliki sikap waspada. Xiao Yan langsung mengeluarkan lonceng emas yang seketika langsung menyelimuti tubuh Xiao Yan. Suara dentang pada saat ini dengan keras terdengar dengan sayap tajam yang dengan cepat menghantam ke arah lonceng. Sayap ini terus-menerus dihancurkan ke arah Xiao Yan. Lonceng juga pada akhirnya tidak bisa bertahan lama dan setelah beberapa kali dihantam, lonceng benar-benar hancur. Xiao Yan pun sedikit mundur dan Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan pedang berat misterius. Mata Xiao Yan sedikit fokus ketika melihat sosok yang tiba-tiba menyerang ke arah Xiao Yan. Sosok ini adalah seorang wanita, tetapi wanita ini terlihat tidak biasa. Setiap sentimeter tubuh dari sosok ini benar-benar seperti patung batu.
Ia juga dipenuhi dengan kekuatan penghancur dan serangan barusan sudah membuktikan hal tersebut. Merasakan ancaman dari sosok ini, Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya dan Xiaoyan tidak berniat untuk mundur. Dengan gelombang pedang berat misterius di tangan Xiaoyan, api dan guntur pada saat ini langsung melonjak seluruh tubuh Xiaoyan. Momentum dari puncak dugat bintang 7 juga pada saat ini seketika diledakkan. Sementara itu di kejauhan, sosok pria yang pada saat sebelumnya bertemu dengan Xiaoyan pada saat ini bergumam. Sosoknya berkata bahwa ada 4 dewi dengan mengenakan baju hitam, ungu, putih, dan emas di utara. Mereka sama sekali tidak baik, tetapi jika Xiaoyan bisa mengalahkan salah satu di antara mereka, satu nektar dewa tertinggi yang mereka miliki setara dengan 20 gunung miliknya. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini sedang melakukan pertempuran. Pedang berat misterius bertabrakan dengan sayap tajam dan keringat dingin pada saat ini menutupi dahi Xiaoyan. Serangan kedua belah pihak pada saat ini benar-benar sangat dahsyat dan tanpa disadari ada luka dengan berbagai ukuran di tubuh Xiaoyan. Hal ini menunjukkan bahwa Xiaoyan benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam konfrontasi saat ini. Xiaoyan menggertakkan gigi dan Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan harus membuka jarak di antara kedua belah pihak. Api ungu merah pada akhirnya muncul di tubuh Xiaoyan. Fondasi Origin Ki Xiaoyan juga meledak dan sekarang fondasi Origin Ki Xiaoyan telah mencapai 90 juta. Di bawah kegilaan berkat dari 10 api iblis absolut, jumlah dari Origin Ki Xiaoyan pada saat ini telah meningkat menjadi 200 juta. Ini adalah jumlah Origin Ki yang dimiliki oleh setidaknya Doga tahap menengah bintang 8. Xiaoyan pun lanjut menyipitkan matanya ke arah wanita berjubah hitam di hadapannya. Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera melesatkan serangan ke arah wanita berjubah hitam. Kedua belah pihak pada saat ini saling beradu satu sama lain. Semakin kuat serangan Xiaoyan, maka semakin kuat pula serangan yang dilancarkan oleh wanita berjubah hitam ini. Selain itu, wanita ini juga benar-benar ahli dalam kecepatan serta kekuatan fisiknya cukup kuat. Xiaoyan pada saat ini benar-benar kewalahan dan hal yang paling menakutkan adalah tidak ada rasa stagnasi dalam gerakan serangannya. Semua gerakannya sangat mulus dan meskipun Origin Ki Xiaoyan telah ditingkatkan menjadi 200 juta, Xiaoyan masih tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dari sosok tersebut. Mata Xiaoyan pun menyipit dan Xiaoyan pada saat ini bergumam bahwa sosok ini sangat kuat. Xiaoyan pun menggertakkan gigi dan Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan kekuatan Yaobang. Pupil mata Xiaoyan bersinar terang dan daerah di sekitar segera berubah menjadi siang hari. Dalam sekejap mata, Xiaoyan melihat sosok wanita bersayap pada saat ini terhenti. Xiaoyan pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melesatkan serangan. Namun dengan kekuatan yang dimiliki oleh si wanita, sosoknya segera tersadar bersamaan dengan Xiaoyan yang bersiap menyerang. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini seketika terkejut. Pedang berat misterius Xiaoyan pada saat ini langsung diblokir oleh sayap hitam tajam miliknya. Xiaoyan pun seketika terpental dan Xiaoyan bergumam bahwa kecepatan reaksi dari sosok ini sangat cepat. Ia benar-benar dapat memblokir serangan Xiaoyan meskipun ia baru saja pulih. Xiaoyan pada saat ini berpikir tampaknya Xiaoyan harus menggunakan kekuatan lain untuk berhadapan dengan sosok tersebut. Xiaoyan lanjut menyimpan pedang berat misterius miliknya. Xiaoyan pada saat ini kembali melesatkan serangan ketika mengeluarkan teknik 7 tinju mengejutkan penghancur dewa. Xiaoyan berpikir bahwa jika Xiaoyan tidak menggunakan pedang berat misterius, maka kecepatan Xiaoyan akan ditingkatkan. Terlebih lagi dengan kekuatan serangan ini, sepertinya Xiaoyan akan bisa mengambil keuntungan. 6 kekuatan pada saat ini dicampur ke dalam tinju Xiaoyan yang langsung diledakkan ke arah wanita berjubah hitam. Ledakan pun seketika terjadi dengan kekuatan yang mengerikan yang pada saat ini menyebar.
Wanita bersayap hitam juga pada saat ini tampaknya telah mengeluarkan kekuatan yang ia miliki. Kedua belah pihak pada saat ini sama-sama mundur setelah benturan terjadi dan Xiaoyan kembali menyipitkan matanya. Sementara itu, wanita bersayap dan berjubah hitam pada saat ini tampaknya tidak ingin memberi Xiaoyan kesempatan sama sekali. Sosoknya segera melesat ke arah Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini kembali mengerutkan kening. Xiaoyan pada saat ini benar-benar kewalahan dengan kecepatan yang ditampilkan oleh sosok tersebut. Dengan kecepatan serangan yang ia miliki, bahkan Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak bisa menyiapkan untuk membentuk Angry Buddha Lotus Flame. Xiaoyan hanya bisa menggertakkan giginya dan Xiaoyan pada saat ini segera mengerahkan semua kekuatan yang ia miliki. Serangan Xiaoyan menjadi semakin kuat, begitu juga dengan serangan dari wanita berjubah hitam. Banyak benturan kembali terjadi dan kedua belah pihak dengan cepat kembali memasuki tahap pertempuran yang semakin sengit. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya dan Xiaoyan benar-benar terus-menerus dipukul mundur oleh serangan si wanita. Kekuatan fisik dari sosok ini benar-benar sangat kuat dan reaksinya juga benar-benar sangat cepat. Setelah Xiaoyan mundur beberapa ratus meter, sosok dari wanita berjubah hitam ini tiba-tiba seketika berhenti. Sosoknya tidak lagi mengejar Xiaoyan dan sosoknya pada saat ini melesat mundur. Sosoknya kembali ke tempatnya semula dengan sayap yang kembali menutupi seluruh tubuhnya. Tampaknya tidak ada yang terjadi di antara mereka dengan sosok tersebut yang benar-benar terdiam. Xiaoyan sedikit terkejut dan segera menatap ke sekeliling dengan waspada. Biasanya dalam situasi seperti ini, mungkin ada kehadiran yang bahkan membuat wanita berjubah hitam ini ketakutan. Namun Xiaoyan pada saat ini memiliki ekspresi aneh karena Xiaoyan tidak merasakan adanya aura yang aneh di sekitar. Xiaoyan pun kembali menatap ke arah sosok tersebut dan Xiaoyan pada saat ini merenung sejenak. Xiaoyan berusaha untuk mencari jawaban atas semua ini di dalam benaknya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan bertanya, mungkinkah ini adalah jangkauan dari sosok tersebut? Jika begitu permasalahannya, maka Xiaoyan akan bisa menghabisinya dalam jarak seperti ini. Xiaoyan pada saat ini berniat untuk mendapatkan esensi dari cahaya yang terpancar di atas kelapa sosok tersebut. Xiaoyan sejujurnya tidak ingin menghabisinya dan hanya itulah yang diinginkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun pada akhirnya kembali bergumam bahwa karena Xiaoyan tidak bisa mengalahkannya, maka Xiaoyan sepertinya akan bisa menghancurkannya dengan jarak seperti ini. Namun begitu Xiaoyan hendak mengambil tindakan, Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba mengurungkan niatnya. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa jika Xiaoyan ingin mengalahkan sosok tersebut, maka Xiaoyan bisa meminta bantuan para senior dari Labu Dewa Bermata Sembilan. Xiaoyan tidak perlu melakukan cara licik seperti ini, tetapi masalah juga pada saat ini segera kembali muncul. Xiaoyan pada saat ini tidak yakin apakah Xiaoyan bisa meminta bantuan dari para senior di Labu Dewa Bermata Sembilan. Xiaoyan pun kembali merenung dan kembali bergumam bahwa kekuatan tempur sosok ini luar biasa. Metode serangannya juga sepertinya akan selalu berimbang dengan kekuatan Xiaoyan. Tidak akan ada cara untuk menghancurkannya jika mereka bertempur secara langsung. Setidaknya kekuatan dari sosok ini mungkin saja telah mencapai tingkat keabadian. Namun Xiaoyan juga tidak tahu apakah sosok ini masih hidup atau sudah mokat. Xiaoyan pun merasa bingung dengan apa yang pada saat ini harus dilakukan oleh Xiaoyan. Namun yang pasti pada saat ini adalah bahwa Xiaoyan seharusnya memanfaatkan pertempuran ini untuk meningkatkan kekuatan. Sekarang adalah waktu yang terbaik bagi Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatan tempurnya ke level yang lebih tinggi. Meskipun wanita bersayap dan berjubah hitam ini tampaknya memiliki kekuatan yang tidak diketahui, dengan Xiaoyan yang bisa mengalahkan sosok tersebut, tentu saja kemampuan Xiaoyan akan kembali ditingkatkan.